kenceng banget. Sampai bunyi kretek-kretek. Kita kendorkan dulu ya. Ini ceritanya tadi habis lepas katanya di jalan ya. Kemudian lanjut anu karena lepas dia ke bengkel terdekat untuk dibenerin. Pas setelah selesai dicoba jalan kayak gitu rantainya kretek 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 kretek. Akhirnya yang punya motor kemudian mampir ke bengkel kita untuk kita cek ya, ternyata kondisinya seperti ini. Ini rantai sudah apa? Akhirnya aja sudah kayak gini, hampir lancip. Ini kalau dikendorin kendor banget, karena ini ada yang kendor ada yang kenceng. Oh ya, ini aja naik turun naik turun naik turun kayak gitu. Lebih baik kayak gini kendor tapi enggak bunyi, enggak kretek-kretek kayak tadi ya. Kalau kayak tadi itu rawan banget rantai pedot, rawan sekali rantainya putus kalau kayak tadi. Kan mendingan rodanya juga lebih lancar diputar. Kalau tadi kan retek-retek dan rodanya kayak nggak muter. Coba dibayangin kalau kayak tadi dipakai jalan kayak apa suaranya, marah saya rantainya putus. Ini udah ya, walaupun dia kendor paling-paling ya resikonya rantainya lepas, nggak mungkin putus. Tapi kalau kayak yang tadi nggak mungkin lepas tapi bisa putus. Ini seharusnya sudah diganti, sudah parah banget nih. Ini rantai kalau sudah parah ya kayak gini nih, dia sudah nggak netrep, bahkan kayak gini aja melongo tuh. Dia itu sudah nggak pas sama gearnya, sudah nggak netrep tuh para pol. Ini cuma tak kendorin karena ini sudah terlalu panas. Mending kayak gini daripada ketek-ketek rawan putus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.